6 cara membedakan krim dokter Gold asli dan palsu paling mudah. Siapa yang tidak menginginkan memiliki kulit wajah yang putih dan bersih? Rasanya hampir setiap wanita menginginkan mendapatkan wajah yang putih, cerah, dan bebas noda. Saat ini untuk mendapatkan wajah yang putih bukanlah hal yang sulit. Terlebih lagi sekarang sudah banyak perawatan dan krim pemutih yang beredar di pasaran yang dapat membantu memutihkan wajah. Salah satunya yaitu krim pemutih dokter Gold yang memiliki manfaat baik. Tak hanya memutihkan kulit namun juga mengatasi masalah-masalah lainnya di wajah. Ada banyak keunggulan yang dimiliki dari krim pemutih Dr. Gold dibandingkan krim pemutih wajah racikan dokter lainnya, yaitu terbuat dari bahan-bahan alami dan nabati serta racikan dari dokter ahli. Tidak memiliki kandungan merkuri. Anda bisa mencoba melakukan cara mengetes krim bermerkuri untuk membuktikannya. Hasil pemakaian dapat dilihat setelah 7 hari penggunaan. Bisa digunakan untuk segala usia. Harga krim yang sangat terjangkau, tanpa adanya efek samping, dapat bertahan hingga 2 bulan. Hemat pemakaian. Dengan formula terbaru serta kemasan yang eksklusif akan menyempurnakan perawatan wajah dan memberikan hasil yang terbaik. Krim ini dapat digunakan pada siang dan malam hari, sehingga lebih praktis, efektif, dan efisien. Tak hanya bekerja untuk krim pemutih wajah yang aman digunakan, namun penggunaan yang teratur dapat mengatasi berbagai permasalahan di wajah seperti jerawat, noda hitam, bekas jerawat, tanda-tanda penuaan, menghaluskan kulit, membuat wajah putih berseri. Kandungan SPF 30+ di dalamnya membantu untuk memutihkan wajah lebih cepat dibandingkan dengan pemutih wajah di apotek lainnya dan dapat digunakan untuk segala jenis kulit. Untuk cara pakai dari krim dokter Gold ini sendiri bisa diaplikasikan pada wajah hingga leher secara teratur. Pada saat pemakaian pertama mungkin saja akan menimbulkan efek samping perih. Namun tak perlu khawatir, ini hanya menandakan jika produk ini mulai bekerja di kulit Anda. Dalam waktu singkat, wajah akan terasa lebih halus, ton kulit merata, lebih putih, dan berseri layaknya mutiara. Namun semua hal itu hanya akan bisa Anda dapatkan jika Anda menggunakan produk dokter Gold yang asli. Sayangnya tidak semua produk krim Dr. Gold yang terjual di pasaran adalah asli. Beberapa merupakan produk palsu yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk menghindari hal ini, maka penting untuk mengetahui ciri-ciri kosmetik aman dan asli dari krim Dr. Gold. Berikut ini cara membedakan krim Dr. Gold asli dan palsu yang bisa dicoba. 1. Lihat ciri-ciri fisik kemasan krim asli. Pada krim asli, ada beberapa tanda-tanda yang menunjukkan jika krim tersebut asli bukan barang palsu seperti di dalam dus atau pengemas krim Dr. Gold, terdapat print atau cetakan. Isi krim full, tidak setengah. Ada double hollow gold di bagian botol kaca. Adanya pot emboss. 2. Warna krim tidak mengkilap. Coba cek isi krim pemutih wajah tersebut apakah berwarna mengkilap atau tidak. Jika warnanya cukup kontras dan mengkilap, maka bisa dipastikan jika krim tersebut palsu. Krim yang asli memiliki warna yang tidak mengkilap dan tidak mencolok. 3. Tidak memiliki bau logam. Berhati-hatilah jika krim yang Anda gunakan memiliki bau logam yang menyengat ataupun parfum yang berlebihan. Hal ini menunjukkan jika terdapat kandungan yang berbahaya apalagi jika digunakan dalam waktu lama. Krim yang asli tidak akan memiliki bau yang menyengat ataupun berbau logam. Jika krim Anda memiliki bau-bau yang mencurigakan, maka segera hindari pemakaiannya. 4. Terasa kasar dan lengket saat digunakan. Ketika digunakan krim palsu akan terasa kasar dan lengket. Hal ini dikarenakan proses pencampuran bahan-bahan di dalamnya yang kurang merata. Berbeda jika produk tersebut asli, maka teksturnya cukup lembut saat diaplikasikan di wajah Anda. 5. Tidak menimbulkan efek samping. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ketika pemakaian pertama kali mungkin krim pemutih ini memberikan reaksi perih.
Namun hal ini hanya bersifat sementara dan menandakan jika produk tersebut bekerja pada kulit Anda. Namun jika efek samping yang dirasakan terjadi secara terus-menerus bahkan bertambah parah seperti timbulnya iritasi, panas, dan perih berlebihan maka segera hentikan pemakaian. Hal ini menunjukkan jika terdapat kandungan berbahaya di dalam krim pemutih Anda. 6. Lakukan pengujian dengan emas. Untuk membedakan antara krim asli dan palsu, Anda bisa mencoba mengujinya dengan menggunakan emas. Caranya cukup oleskan krim pada cincin emas dan gosokkan. Jika hasilnya menunjukkan warna abu-abu dan semakin gelap, maka menunjukkan jika kandungan kosmetik di dalamnya berbahaya. Perubahan warna ini dikarenakan adanya kandungan zat berbahaya dalam jumlah tinggi pada krim tersebut. Cara membedakan krim dokter gold asli dan palsu yang mudah Anda temukan. Jangan sampai Anda tertipu barang palsu yang menyebabkan permasalahan di wajah malah semakin bertambah. Beli di tempat-tempat yang terpercaya sehingga Anda bisa dengan mudah mendapatkan barang yang asli. Tips memilih krim pemutih wajah yang aman juga bisa mengecek ada atau tidaknya no BPOM serta mengecek langsung BPOM-nya. Inilah 6 cara membedakan krim dokter gold asli dan palsu paling mudah. Subscribe, terima kasih di dunia peristiwa.